Assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi di channel Wardana Community. Buat sobat yang mau fokus di video short, video ini cocok banget buat sobat. Karena kali ini saya akan membahas tentang cara upload video short terbaru beserta settingan-settingan pentingnya. Untuk video kali ini, saya akan membahas cara upload video short menggunakan HP. Sedangkan, jika sobat ingin cara upload video short menggunakan laptop, ada di video saya yang lain. Pembahasan cara upload video short terbaru ini agak detail, jadi silahkan sobat perhatikan langkah-langkahnya dengan seksama agar paham cara mengisi settingan-settingan pentingnya. Sebelum upload video short, silahkan sobat persiapkan videonya terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan buka aplikasi YouTube. Kemudian, masuk ke channel YouTube sobat semua. Saya sarankan sobat memakai aplikasi YouTube versi terbaru. Kemudian, untuk memulainya, tekan tanda plus di bagian bawah ini. Nah, di bagian awal ini ada dua pilihan durasi video, yaitu durasi 15 detik atau durasi 60 detik. Menurut saya, kalau yang durasi 15 detik itu terlalu cepat, jadi kita pilih yang 60 detik saja. Kelebihan yang 60 detik ini, kita masih bisa atur lagi durasi videonya. Kemudian, tombol merah bulat ini untuk merekam video secara langsung. Digunakan jika sobat belum punya video dan ingin langsung syuting sendiri seperti ini. Tapi jika sobat sudah punya videonya, maka pilih yang kotak putih sebelah kiri ini. Kemudian cari video yang ingin diupload. Misalkan video yang ini. Nah, di sini sobat masih bisa atur lagi durasi videonya dengan cara menggeser-geser bagian ini. Maka video akan terpotong sesuai yang sobat inginkan. Untuk tambahan informasi, menurut hasil survei, ternyata video short yang banyak ditonton itu durasinya adalah sekitar 35 detik. Jadi videonya tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele, sehingga orang bisa nonton videonya sampai habis dan bahkan bisa berulang-ulang. Dan hal itu akan tercatat di algoritma YouTube, sehingga YouTube akan semakin merekomendasikan video sobat. Kalau sudah diatur durasinya, maka tinggal tekan tombol selesai. Tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya, yang penting adalah menambahkan audio. Di sini saya sarankan menggunakan musik atau audio dari aplikasi YouTube-nya langsung. Jangan memakai audio dari aplikasi yang lain. Kenapa? Karena katanya, itu akan lebih terbaca oleh algoritma YouTube. Tapi entah benar entah tidak, karena cuma baru katanya. Di sini sobat bisa mencari berbagai musik latar. Ada banyak pilihan, dan hebatnya lagi, semuanya bebas copyright. Jadi sobat tidak perlu khawatir terkena klaim hak cipta. Sobat bisa pilih di bagian direkomendasikan ini, atau bisa juga di bagian audio terpopuler. Nah, kebetulan saya sudah memilih beberapa lagu yang saya suka, dan tempatnya ada di bagian disimpan sini. Kita geser ke bawah. Misalkan saya pilih yang paling bawah ini. Lagunya Guns N' Roses, dengan judul Welcome to the Jungle. Kemudian tekan tombol biru. Selanjutnya, di bagian ini, sobat masih bisa edit lagi videonya. Misalkan, ingin ditambahi tulisan. Kita tekan tombol dengan huruf A ini. Misalkan, dikasih tulisan Seru Pol. Kemudian, warnanya juga bisa diganti. Caranya, dengan memilih warna di bagian bawah ini. Ada banyak pilihan warna. Sobat bisa pilih warna yang disukai. Kemudian, bentuk tulisannya juga dapat dirubah. Tinggal tekan tombol yang ini. Kemudian, untuk mengatur besar kecilnya tulisan, caranya dengan menggeser ke atas atau ke bawah bagian ini. Kalau sudah oke, tekan tombol selesai di bagian kanan atas ini. Kemudian, agar tulisannya tidak menutupi, kita geser ke bawah sini. Selanjutnya, yang menarik di sini adalah fitur tanya-jawab. Jadi, fitur ini bisa menjadi salah satu trik agar banyak orang mau terlibat ke dalam interaksi video. Jadi, kita mengajukan sebuah pertanyaan, dan nantinya jawabannya akan muncul di kolom komentar.
Kalau banyak yang komen, tentu bagus untuk algoritma YouTube. Misalkan kita kasih pertanyaan, apa nama permainan ini? Kalau sudah, tekan tombol selesai di bagian atas ini. Kemudian, agar tidak menutupi video, geser ke atas sini. Kalau sudah beres semua, tinggal tekan tombol berikutnya di bagian bawah ini. Nah, sekarang kita sampai pada settingan video. Settingan ini bagian yang sangat penting menurut saya. Yang pertama adalah menuliskan judul dari videonya. Sebaiknya, sobat melakukan riset dulu judul apa yang banyak dicari orang di mesin pencarian YouTube. Tentunya yang sesuai dengan tema videonya. Karena video ini pada saat saya nonton Pasar Malam, maka saya kasih judul Pasar Malam Sekaten Jogja. Kemudian tambahkan juga hashtag agar SEO-nya makin maksimal. Misalkan Pasar Malam dan Sekaten. Kemudian thumbnail. Thumbnail ini sangatlah penting. Jadi buatlah sebagus mungkin agar orang tertarik untuk menonton video kita. Untuk menggantinya, tekan di bagian foto ini. Kemudian, sobat dapat memilih pada deretan foto di bawah ini untuk dijadikan thumbnail. Misalkan saya pilih pas lagi bergelantungan begini. Kayaknya seru banget. Kalau sudah, tekan tanda centang di bagian atas ini. Selanjutnya, bagian visibilitas. Kalau sobat yakin videonya original, maka pilih saja yang publik, agar bisa langsung tayang setelah proses ini selesai. Kemudian lokasi. Nah, untuk lokasi ini, ada yang diisi dan ada yang tidak, tapi sebaiknya diisi saja sesuai tempat di saat video itu dibuat. Karena YouTube sebagai search engine atau mesin pencari dapat merekomendasikan video-video dari tempat lokal. Misalkan tempatnya di Yogyakarta. Selanjutnya di bagian audiens. Nah, di bagian audiens ini jangan sampai salah pilih. Pilih yang bawah, yang tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena kalau pilih yang untuk anak-anak, maka tidak akan ada iklannya. Kemudian di bagian video terkait. Nah, di sini sobat bisa menautkan ke video yang lain yang masih satu tema tentunya. Selanjutnya di bagian remix video. Kita izinkan saja, tidak ada masalah. Jadi orang bisa meremix video kita. Kemudian di bagian label promosi. Karena ini bukan promosi berbayar, maka pilih yang tidak. Selanjutnya di bagian konten modifikasi. Nah, sebaiknya video yang diupload ini video yang memang asli dan original, bukan video hasil modifikasi ataupun rekayasa. Jadi kita pilih tidak. Selanjutnya di bagian komentar. Untuk komentar harus pilih yang aktif, karena kalau pilih yang non-aktif, maka tidak ada yang komentar di video YouTube kita nantinya. Kalau sudah beres semua, tinggal tekan tombol upload video. Oh iya sobat, hampir lupa. Di dalam settingan tadi, memang tidak disediakan tempat untuk mengisi deskripsi video. Untuk mengisi deskripsi videonya, bisa lewat YouTube Studio. Jadi, sekarang kita buka YouTube Studio. Kemudian, pergi ke halaman konten. Kemudian, pilih di halaman short. Kemudian, tekan tanda titik tiga yang ada di sebelah kanan pada video yang akan kita tambahkan deskripsi videonya. Kemudian, pilih edit. Kemudian, pilih tambahkan deskripsi. Nah, di sini sobat bisa menuliskan deskripsi videonya. Isikan deskripsi video yang mengandung kata kunci, agar SEO-nya bisa bekerja maksimal. Misalkan deskripsinya di sini saya isikan seru wahana permainan pasar malam Sekaten di Yogyakarta. Kalau sudah, tekan tanda panah di bagian atas ini untuk kembali ke halaman awal tadi. Kemudian tekan tombol simpan di bagian atas ini. Maka proses upload video short ini sudah selesai.
Nah, seperti itulah sobat, cara upload video short terbaru menggunakan HP beserta settingan-settingan pentingnya. Dan untuk cara upload video short terbaru menggunakan laptop, ada di video yang lainnya. Oke sobat semua, saatnya berpamitan. Jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi, silakan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.